Normalisasi itu dua istilah yang kerap kita dengar kalau banjir datang terutama di Jakarta. Saya ingin ke ya. Pak Nirwono Yoga. Jadi ya. intinya apakah apakah itu normalisasi atau naturalisasi? Apakah Anda lihat itu memang sudah dikerjakan oleh Pemprov sekarang? Belum, kalau kita tanya secara teknis ya. Saya ingin menggarisbawahi ada dua. Ini kan karena uh, pemahaman dari naturalisasi dan normalisasi terjebak dalam kaitannya politik sebenarnya. Sehingga urusannya dicampur adukan itu harus berbeda. Nah padahal... Prinsip Teracai. dari normalisasi atau naturalisasi hmm. intinya adalah pembenahan bantaran sungai. Ya, konteksnya itu sebenarnya. Politik maksud Anda jadi beda nama supaya beda penyelesaiannya hmm. gitu ya. Walau, Tapi bukankah pendekatannya juga berbeda? Sebenarnya pada prinsipnya sama. Normalisasi itu sebenarnya mengembalikan fungsi sungai kepada bentuk alamnya, kepada fungsi alamnya. Sebenarnya itu kata normalisasi. Nah, Betul. Karena normalisasi tadi dalam prakteknya itu di beton, maka orang langsung mengkaitkan betonisasi dengan normalisasi. Jadi, prinsip dasar itu dulu sejarahnya, sebenarnya. Nah, mm konteksnya naturalisasi ini kan sebenarnya sebenarnya sama dengan yang tadi saya katakan dengan normalisasi yang intinya kembali ke bentuk alamnya kemudian air sungainya itu kiri kanannya menyerap dua-duanya nah. tetap perlu menggeser atau mengusir ya, rumah itu yang ingin tidak? saya garis bawahi sebenarnya jadi apapun yang akan dipilih naturalisasi atau normalisasi syarat utamanya lebar bantaran sungai tadi harus dilebarkan karena kapasitas sungai kita sudah tidak memenuhi syarat banjir kemarin sudah menunjukkan bahwa kapasitas kita sudah tidak memenuhi syarat contoh kalau kita bicara Ciliwung ini ya di Ciliwung ini lebar sungai sekarang ini kan hanya 20 meter. Padahal dulu tahun 1950 kita mencapai 50 meter. Nah, di 2012 sebenarnya sudah disepakati lebar yang akan dikembalikan itu komprominya adalah 35 meter. Sehingga yang akan direlokasi itu hanya 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan. Dan itu sudah dilakukan. Itu yang dari 33 kilometer, 16 kilometer inilah yang sudah dilakukan. Jadi ada PR, 17 kilometer ini yang harusnya selesai tahun 2022. Intinya apapun yang akan dilakukan, mau normalisasi atau naturalisasi, pelebaran sungai harus dilakukan, pengerukan harus dilakukan dan kalau kita melihat contoh-contoh penataan sungai di luar ya seperti di Jerman, Australia bahkan juga di apa uh, di Jepang, konsep ini justru dipadupadankan, Mbak Nana. Jadi okay. ada yang dinaturalisasi, ada yang dinormalisasi. Konteksnya seperti ini. Uh, kalaupun dalam bentuk beton itu bukan bentuk bentuk beton tanggul tetapi dia bentuk seperti plasa trap Nah, kan kemudian yang sebelah kanan yang dinaturalisasi itu diisi dengan tanaman. Jadi tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Tapi intinya tadi okay. harus dilebarkan. Ini karena ini. karena politik tudingan itu beralasan tidak Pak Sekda? Uh, saya kan bukan orang politik ya. ya. Itu tadi teorinya udah jelas dari ya. Pak Nirwono sebagai ahli di bidang ini. Ya. Didengar oleh teman-teman dari DPRD. Didengar juga oleh calon wagub kan gitu ya. Ya sudah, yang penting mau normalisasi, mau naturalisasi. Yang penting kita kerjakan aja. Amin. Betul, Pak. Itu okay. yang benar sudah. Um, dan dan sejauh mana itu sudah dikerjakan, Pak? Ya. Karena kalau bilang begitu seolah-olah belum dikerjakan baru, nih. Baru baru <laughs> ya. Kan kali di Jakarta ini bukan hanya satu Ciliwung, ada 13. 13 yang besar. Tahun kemarin ada kali namanya Cipinang Melayu. Ya. Itu juga dari tahun ke tahun banjir. Ya. Persoalannya apa? Ya, sungainya kurang lebar. Ya sudah kita bayar tahun kemarin 2019 tinggal sekarang dieksekusi fisiknya itu nanti mau dinamai naturalisasi atau normalisasi ya. terserah aja gitu ya. ya yang penting udah kita bayar kita kerjain terus kita masukin saluran air ini di bawah kali malang kita masukin ke dalam uh, BKT ya. sehingga harapan kita tahun 2020 ini warga Cipinang Melayu bebas dari banjir gitu kira-kira begitu ya. Tapi Pak Gubernur setuju ya. nggak kan namanya normalisasi Nah, itu kan sudah disampaikan tadi ya, ya. oleh beliau nggak ya. ada masalah mau normalisasi mau naturalisasi kan begitu ya. ya yang penting beliau juga udah udah satu pikiran kita kerjakan aja gitu kerjakan nah, sama. saja kita Baru. kerjakan saja. Oke ya. bagaimana saya ingin tanggapan Justin atau Pak Joni kerjain mestinya dari awal dong ya. kerjain dari awal. Ini belum, beliau belum berakhir. Kita terima kasih dimasukin, di, dikasih input di tengah jalan seperti ini. Beliau masih tiga tahun gitu loh. Ya. Jadi baru baru start ini, baru start kok sempritnya banyak banget itu ya. Semprit kiri, semprit kanan, semprit atas itu. Lebih Bagaimana? baik minta maaf daripada minta izin. Bagaimana Pak? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi, tapi kan ada perubahan. <laughs> Tapi kan Jadi maksudnya dikerjakan saja. Bahasa politik ini nah. penuh makna gitu. <laughs> Maaf sama izin, beda-beda <laughs> Oke. Tapi, loh. tapi sebentar dulu, <laughs> karena tadi mengatakan baru mulai, tapi sudah dua tahun loh Pak Sekda. Hmm. Dua tahun juga sudah banyak yang dikerjakan itu. Uh, contoh. Sudah banyak yang dikerjakan gitu. Minta contoh tuh Pak. Minta contoh ya. pendistrian, itu kan diapresiasi banyak oh, itu orang. Trotoar, trotoar. Kaitannya dengan banjir okay. Pak? Loh. Iya. Kalau pedestrian bagus, Hah. pada saat merapikan pedestrian, saluran di bawahnya juga dirapikan. Apakah itu, itu yang dilakukan? Itu, itu dikerjakan. Jadi artinya bagaimana karena? Bagi masyarakat, kana, bagi masyarakat, bagi masyarakat uh, Bu Nanda mengizinkan bahwa ketika era Pak Jokowi, mohon maaf saya kasih yeah. perbandingan. Baru beberapa, belum sampai dua tahun, ya namanya Waduk Lui, Waduk Ria Rio, dan sebagainya. Ini yang belum kelihatan dari Pak Anies sehingga kita kan menganggap bahwa selama dua tahun ini relatif tidak ada yang dilakukan oleh Pak Gubernur kan itu pandangannya gitu coba dibantu dulu Pak kira-kira hmm. dua tahun ini hmm. sungai yang tambah lebar itu di mana Pak saya agak mana? sulit mengidentifikasi hmm. yang sudah tambah lebar di mana Pak Cipinang Melayu Cipinang Melayu, Cipinang Melayu. apa kemarin 2019 Cipinang Melayu ya, baru kita, 2019 kita cek aja, Jadi Pak. baru satu Pak ya. ya selama ini berarti baru satu ya Cipinang Melayu dan banyak sekali saluran-saluran saluran-saluran di Jakarta yang sudah kita kuras. Oke. Itu bukan karena banjir saja. Nanti saya harap sih ya. Pak ya, di laporan hmm. reses yang saya Sepanjang sampaikan tahun di November kemarin, ya. Pak. Hmm. Kalau ada tumpukan karung-karung putih itu, ya. itu artinya kita sedang melakukan pengurasan. Ya, hmm. saya rasa tidak pernah uh, kosong di Jakarta ini. Tumpukan karung-karung putih itu, itu isinya adalah lumpur got atau sedimen yang ada di saluran-saluran ya. itu hmm. yang jumlahnya begitu banyak. Hmm. Mau bukti? Itu di Ancol Timur sudah jadi 20 hektar, itu adalah hasil kumpulan dari sedimen-sedimen lumpur. 20 hektar ya. perluasan daratan Ancol itu adalah merupakan kumpulan dari tanah-tanah sedimen yang ada di Jakarta dari berbagai penjuru kita masukkan di Ancol Timur. So, ya. Itu it, 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 bukti bahwa pemerintah bekerja atau itu bukti bahwa kerjanya belum maksimal karena masih banjir? Ya, kalau, belum maksimal kalau catatan Kalau umum, maksimal ya. tidak maksimal itu relatif. Ya. Kita akan masih kerja. Ya, ya. kita masih Jadi, kerja. Nana, gini, nana. Saya ingin mengajak bahwa kita kembali ke data. Ya, memang yang pertama ekspektasi warga Jakarta itu tinggi. Itu itu kita pastikan masyarakat lebih cerdas, lebih kompleks dan sebagainya. Tapi kalau melihat data dari tahun 2007 saja ketika curah hujan 2007 340, 2013 100, 2015 277, 2020 zaman Aris memang tinggi hampir 4, 3 kali lipat 377. Ini Tapi, apa anak titik-titik banjir nih? ya uh, ini hujan ya hujan. Uh, uh, hujan semakin tinggi ya tahun ini kan hampir 3 4 kali lipat yeah. tapi ru, uh, uh, rukun warga RW yang tergenang tetap tetap berkurang dari sebelumnya 955 599 2015 702 zaman Anis hanya 390 luas area tergenang juga berkurang dari 455 240 281 berkurang 150 6. Okay. Jumlah pengungsi itu... juga berkurang dari dua ribu sampai 31.000 ribu. Artinya, data menunjukkan ada pengurangan. Hasil Memang sekarang, kemarin itu sebentar, Bang sekarang ini beda nana memang zaman ini kan zaman media sosial ya semua terekspos demikian, semua warga mengetahui melihat jadi apapun yang kurang sedikit terlihat begitu besar jadi saya ingin mengajak kita semua bukan okay. saatnya lagi kita mempersalahkan mari kita semua bertanggung jawab atas masalah ini dan kita selesaikan secara bersama okay. termasuk apakah normalisasi <laughs> naturalisasi. tanggapan anda tadi kalau data-data tadi data-data tadi menunjukkan ya. bahwa ada ada perbaikan ada peningkatan kinerja kan begini makanya kan saya katakan tadi Kejadian sekarang juga kan ikutan masa lalu juga, ada unsur kesinambungan, Tuh. ya kan, bahwa ada kekurangan nanti yang kemarin tinggal dilanjutkan. Jadi saya mengatakan bahwa itu sebenarnya praktik lebih banyak hasil kerja gubernur yang terdahulu. Karena yang sekarang ini relatif tidak ada yang dikerjakan seperti yang saya katakan, hanya Cipinang Melayu itu doang yang digambarkan meneruskan apa tadi kan nggak ada itu pak saya, mau saya sampaikan yeah. kemudian begini ketika kita mengkritik ini jangan langsung ditanggapin seolah olah kita mau meributkan terus tidak justru kita membantu gubernur agar gubernur sedikit dia artinya ya sedikit tawadulah rendah hati mau mendengarkan orang lain ya boleh beliau sebagai keilmuan di bidang akademis luar biasa tapi pemimpin itu paling tidak sedikit mau mengajak orang berdialog sekarang coba sesudah kejadian sekarang yang disuruh tampil ke publik aja hanya Pak Sekda, padahal masyarakat sekarang terlepas bahwa Pak Sekda ini orang pejabat penting di DKI, nggak level lagi bagi mereka quote unquote. yang diharapkan adalah Pak Anies yang berbicara ke depan menjelaskan ini. gitu loh. Oke, okay. oh, Mbak Mbak, yes gue ada. saya melihat kalau dari perbincangan ini kan cenderung hanya menyalahkan satu pihak, padahal tadi sudah saya katakan bahwa penanganan banjir ini perlu sinergitas antar daerah. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ataupun belum pernah diajak bicara kalau uh, penanganan banjir itu sebetulnya kita harus punya blueprint penanganan banjir da daerah aliran sungai dari mulai hulu, tengah, rencana dan hilir. Ini, ini kan belum ada. Rencana belum juga. ada itu map itu kalau secara rencana, sinergi, rencana Indo sudah. penanganan banjir Jabodetabek sebenarnya ya. sudah ada. ada. Ya, secara tetapi secara rencana, secara rencana itu tahun 2007 bahkan sudah disiapkan ya. Sudah ada. Dan ah, itu ah, masih ah, terus itu, relevan. juga sudah ada. Ini sosialisasi kan tapi kami tidak pernah diajak begitu ya. untuk bicara. Bagaimana RT RW-nya kan harus juga nyambung kan? nya ini berarti Jadi -nya yang yang kan komunikasi masih. sebenarnya kan pejabat-pejabat ya. terdahulu karena kan kalau bicara tahun 2007 sebenarnya kan baik itu kepala daerah yang terdahulu harusnya juga sudah menginformasikan ya, sebetulnya lupa ya. satu hal yang paling ya. penting. 2020 Jakarta bukan menjadi ibu kota lagi. Sehingga mau mm. tidak mau Jakarta harus menjadi negeri terjakarta. Artinya, Provinsi Jakarta Ansih, bukan ibu kota, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, menjadi bagian seluruhnya Jakarta. Sehingga urusan banjir semua, koordinasi ke pusat, menjadi harmoni begitu bang. Jadi nggak perlu lagi dicari-cari, soal ayo kita... kita Ya sedikit inilah apa apa namanya kalau orang orang Sunda ya, teh namanya bupati kalau mau diajak rapat untuk datang-datang Soan. Soan, iya soan. Hmm. Bang Saiful juga soan kemarin, yang perlu kita kok. Oke, okay. iya. jadi sekarang siapa yang gak mau soan? Ya itu. <laughs> <laughs> siapa? <laughs> maksudnya gini, Oke. Okay. kita Jakarta itu kan kota yang paling besar di antara penyangga. Ya Bok Yau, kita agak lunak sedikit. Bu Bupati, saya datang kemari, maaf. Saya sering nyalahin banjir, kita sama-sama, kita duduk berbareng. Cuma bedanya, cuma tinggal permisi wahe lah. Sebenarnya sudah ada itu pak. Kita oh, iya, iya. forum kerjasama. Oke. Okay. Zaman akhir, zaman zaman akhir, zaman Pak Yasin. Bahkan ketuanya sekarang Semuanya adalah udah. gubernur DKI sebenarnya. Ketuanya Cuma gubernur nggak ada. Oke. Saya ingat saya setiap itu. tahun okay. itu hampir ada tiga kali. Iya. Yeah. Tiga kali forum. pertemuan ya. Pertemuan BKSP. Iya. Yeah. Yeah. Hmm. Saya nggak tahu dengan ibu ini Baik. kok. Yeah, iya kesian tiba -tiba. banget nggak pernah diundang. Yeah, yeah. Okay. Kita dengan Bekasi, dengan Tangerang Selatan, dengan kota Tangerang Selatan dan dengan Kota Tangerang dengan bekasi sering sekali gitu ya. Oke, jadi jadi salah persepsi saja kalau merasa tidak dilibatkan ya. Ini calon wakil gubernur salah persepsi, jadi nggak dipilih dong. Tanya ini beda mini, ini yang bela. Ini kan bela nih. Oke, setelah Pariwara kita lanjutkan siapa yang lebih pantas dari calon wakil gubernur orang nomor dua setelah Pariwara terkabulkan aja. Kalau sama nggak enak.